Min, ada lagi nggak sih negara di Eropa tapi punya wilayah di benua Amerika? Ada, Net. Nah, kali ini kita mau bahas wilayahnya Prancis. Oalah, pasti salah satu wilayah departemennya. Tahu aja lu, Net. BTW, gue punya tebak-tebakan, Net. Apaan tuh? Negara? Negara apa yang suka keju? Swiss? Kan ada keju Swiss. Salah. Emang apaan, Min? Peran... Cheese. Udah, intro. Keliling dunia yuk. Hayuk. Hola amigos. Prancis. Udah, basi. Oke. Mungkin kalian semua udah sering denger ya, ada beberapa negara di Eropa yang punya wilayah di luar benua Eropa. Kalau kemarin Mimin bahas negara konstituen Belanda. Nah, kali ini kita bakal bahas negara asalnya Thierry Henry. Perancis! Jadi Perancis ini, seperti yang kita tahu, memiliki banyak wilayah di luar benua Eropa. Salah satunya ada di benua Amerika Selatan. Namanya adalah Guyana Perancis. Nah, kalau dalam bahasa Prancis, dibacanya Guyane. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya, Guyana Prancis ini apaan? Siapanya Guyana coba? Kalau kita lihat ya, meskipun ada juga negara lain yang bernama Guyana, tapi Guyana Prancis ini nggak bertetangga sama Guyana. Well, kita bisa bahas beberapa hal soal Guyana Prancis ini. Nih, wilayah itu statusnya sebagai apa? Apakah negara atau wilayah setingkat apa? Gimana kondisi geografisnya? Apakah menggunakan bahasa dan mata uang yang sama dengan Prancis? Dan gimana ceritanya Guyana Prancis bisa menjadi bagian dari Prancis? Tapi sebelum itu, udah lah, gue lupa. Guyana Prancis, sebuah wilayah departemen luar negeri Prancis yang lokasinya ada di benua Amerika Selatan, bertetangga sama Suriname dan Brazil. Memiliki total luas wilayah sekitar 84.000 km persegi, dengan pusatnya di Cayenne. Nah, kira-kira Guyana Prancis ini sebenarnya apaan? Apakah setingkat negara? Status Guyana Prancis adalah sebagai wilayah departemen luar negeri Prancis. Itu sama seperti wilayah departemen di daratan utama Prancis, cuma ya posisinya ada di luar daratan utama Prancis. Tapi selain departemen luar negeri, Guyana Prancis juga merupakan salah satu dari 5 region luar negeri Prancis. Jadi kalau di Prancis itu, ada 5 tingkatan wilayah administratif. Yang pertama adalah region. Ada 13 region metropolitan, yang artinya berada di daratan utama Prancis. Lalu ada 5 region luar negeri, salah satunya adalah Guyana Prancis. Lalu pada tingkat kedua, 101 departemen, termasuk beberapa departemen luar negeri, ditambah wilayah metropolis Lyon. Lalu tingkat ketiga, ada 332 arrondissement. Pada tingkat keempat, ada 2054 kanton. Dan pada tingkat kelima, ada 35.357 wilayah komunal. Belum lagi beberapa wilayah tambahan, seperti daerah kolektivitas luar negeri, dan lain sebagainya. Yang pembagiannya itu, variasi cuy. Kalau Indonesia mah provinsi ya, terus kota atau kabupaten, terus kecamatan, kelurahan, atau desa. Nah, paling ujung RT RW. Jadi kalau sama Indonesia, kurang lebih region Guyana Prancis itu setingkat sama provinsi. Tapi kalau Guyana Prancis sebagai departemen luar negeri, berarti kurang lebih setingkat sama kota atau kabupaten. Lalu bagaimana dengan kondisi geografisnya? Guyana Prancis ini terdiri atas beberapa wilayah geografis. Yang pertama adalah daerah pesisir, di mana sebagian besar penduduknya tinggal di sana. Lalu yang kedua adalah wilayah hutan hujan yang lebat. Lalu ada juga beberapa gunung, seperti Belvedere ini, Muay Thube, dan Gunung Kotika. Selain itu, terdapat juga Kepulauan Salvation, yang terdiri atas 3 pulau. Dan ada banyak aliran sungai, salah satunya sungai sepanjang 147 km, yang bernama Sungai Waki. Kalau untuk bahasa sendiri, bahasa resmi di Guyana Prancis, ya
bahasa Prancis. Ngapain juga tiba-tiba pakai bahasa Sanskerta? Nah, tapi bahasa yang lebih sering digunakan adalah bahasa Kriol Guyana Prancis. Dan kalau soal mata uang yang digunakan di Guyana Prancis adalah euro. Yap, karena Guyana Prancis secara teknis terintegrasi ke dalam Prancis sejak 1946. Guyana Prancis juga menjadi bagian dari Uni Eropa. Dan mata uang yang digunakan sudah pasti adalah euro. Dikarenakan Prancis juga merupakan salah satu eurozone alias negara anggota Uni Eropa yang menggunakan mata uang euro. BTW, udah nonton video ini belum? Salah satu fakta unik tentang Guyana Prancis, wilayah ini menjadi tempat peluncuran roket. Namanya adalah Centre Spatial Guyane, atau disingkat CSG, dengan markasnya di Corot. Guyana Prancis sendiri dipilih sebagai tempat peluncuran roket Prancis sejak tahun 1964. Sebelumnya, tempat peluncuran roket Prancis ada di Aljazair. Tapi bersamaan dengan kemerdekaan Aljazair pas tahun 1962, maka tempat peluncuran roket Prancis akhirnya dipindahkan, dan Guyana Prancis yang kemudian dipilih. Tanah atau lahan CSG dikelola oleh Centre National d'Études Spatiales atau Badan Antariksa Nasional Prancis. Sementara infrastruktur dan fasilitas peluncuran roketnya dimiliki oleh European Space Agency atau Badan Antariksa Eropa. Sementara kalau rencana peluncuran dilakukan oleh perusahaan Prancis yang bernama Ariane Space. Beberapa contoh roket yang pernah diluncurkan seperti roket-roket Ariane dan roket-roket Vega. Ngomong-ngomongin soal Prancis nih, kok bisa nih wilayah jadi punyanya Prancis? Dan kenapa namanya Guyana Prancis? Siapanya Guyana coba? Kalian bisa menebak awal mula sejarahnya. Penduduk awal daerah Guyana Prancis adalah orang-orang Arawak, Galibi, Palikur, Teko, Wayampi, dan Wayana. Kabarnya, orang Eropa yang pertama kali berkunjung ke Guyana Prancis adalah Bang Christopher Columbus. Bang Columbus memberikan nama wilayah Guyana Prancis sebagai Tanah Pariah. Pas tahun 1608, Grand Duchy of Tuscany mengirimkan ekspedisi ke daerah tersebut untuk membentuk suatu koloni. Cuma enggak jadi, dikarenakan kematian Ferdinando Primo de Medici, yang merupakan Grand Duke of Tuscany. Pas tahun 1624, Prancis berusaha mendirikan pemukiman di area tersebut. Hanya saja, diusir secara paksa oleh Portugis, dikarenakan Portugis melihat kalau hal itu bisa melanggar perjanjian Tordesillas. Prancis balik lagi pas tahun 1630, dan tahun 1643 mencoba mendirikan pemukiman di Cayenne. Tapi lagi-lagi, Prancis harus meninggalkan wilayah itu karena serangan dari penduduk asli Amerika. Pas tahun 1658, Dutch West India Company merebut wilayah Prancis di Cayenne untuk mendirikan koloni Belanda. Prancis balik lagi pas 1664, lalu mendirikan pemukiman di Sinemari. Diserang lagi sama Belanda pas 1665. Lalu Inggris merebut wilayah itu pas 1667. Kemudian sesuai dengan Treaty of Breda atau Perjanjian Breda, wilayah Cayenne dikembaliin ke Prancis. Nah, habis itu dikuasai lagi sama Belanda pas 1676. Bolak-balik mulu perasaan nih. Pas tahun 1763, berdasarkan Treaty of Paris, wilayah kekuasaan Prancis di benua Amerika hanyalah Guyana Prancis dan beberapa pulau. Raja Louis XV mengirim ribuan orang ke Guyana. Soalnya ribuan orang itu tertarik sama cerita tentang emas dan kekayaan yang melimpah di wilayah Guyana. Guyana yang dimaksud itu Guyana Prancis ya, bukan Guyana yang satu lagi. Tapi pas nyampe di Guyana, ribuan orang ini justru menemukan wilayah yang penuh dengan penduduk asli yang saling bermusuhan, ditambah penyakit tropis. Akhirnya 1,5 tahun kemudian, cuma ratusan orang yang selamat, kemudian melarikan diri ke 3 pulau kecil di sekitar Guyana Prancis, yang bernama Île de Salut, atau Pulau-Pulau Keselamatan. Pulau yang terbesar disebut Île Royale. Lalu ada Île Saint-Joseph, dan pulau terkecil dengan arus laut yang kuat diberi nama Île du Diable. Pada bagian sejarahnya,
Ketiga pulau ini dijadikan sebagai kepulauan untuk koloni tahanan yang melakukan kejahatan di Prancis. Salah satu tahanan yang paling terkenal adalah Alfred Dreyfus, yang ditahan dari tahun 1865 sampai 1899 karena melakukan pengkhianatan. Tapi fungsi kepulauan ini sebagai pulau-pulau penjara diberhentikan pada tahun 1953 karena dinilai terlalu menakutkan dan brutal. Guyana Prancis kemudian menjadi wilayah Departemen Luar Negeri Prancis sejak tanggal 19 Maret 1946. Lalu apa hubungannya sama negara Guyana? Well, Guyana sendiri berarti tanah yang memiliki air melimpah. Dan pas zaman dulu, pas zamannya pendudukan Eropa di beberapa wilayah Amerika Selatan, nama Guyana ini banyak dipakai. Sebut saja Guyana Belanda atau Dutch Guyana, yang kalau sekarang menjadi Suriname. Terus ada British Guyana atau Guyana Britania. Sekarang ya jadi Guyana. Terus ada Guyana Spanyol atau Guyana Venezuela. Sekarang jadi wilayah Delta Amacuro dan region Guyana di Venezuela. Lalu Guyana Portugis atau Guyana Brazil. Sekarang jadi wilayah Amapa yang menjadi bagian dari Brazil. Oh iya amigos, mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya. Jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin. Mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih. Berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua amigos. Sehat-sehat semuanya!